Mana pendukungnya Bintang KC? Luar biasa, suara gemuruh supporter pada sore hari ini memadati sudut-sudut Stadion Gelora Desapolo. Sementara masih memimpin pertandingan pada sore hari ini, saudara Safruddin SPD didampingi oleh dua asistennya M. Nasir Landa dan Houston SPD. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke dalam pertandingan. Bintang SPD si Makelele. Hampir saja tadi. Berbahaya, saudara-saudara. Menit-menit awal pertandingan di babak pertama ini, Bintang SPD si langsung memberikan sebuah ancaman kepada pertahanan Bintang KC, sehingga terjadi tendangan penjuru untuk Bintang SPD si sudah dilakukan di ilas yang dituju. Tidak terhalang tadi, saudara-saudara. Kembali Igo di sana. Terlalu lama tadi, saudara Igo. Kembali Ilas di sini. Mencoba melakukan penekanan di sektor kanan lapangan. Neymar Junior. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan gawang untuk Bintang KC. Sudah dilakukan, saudara Dwi. Umpan terobosan maksudnya tidak terarah. Tapi kembali anak-anak Bintang KC menguasai bola. Saudara Dwi. Berbahaya, saudara-saudara, Julian dituju. Kembali kolaborasi yang tidak sempurna tadi. Saudara Igo kandas lagi, kembali anak-anak Bintang SPDC, saudara Ribu. Ribu, tenang langsung, saudara Ribu. Masih jauh dari sasaran, saudara-saudara. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan gawang untuk Bintang KC. Sudah dilakukan. Igo yang dituju. Saudara Igo mencari seri kawan. Kerjasama dengan nomor bangunan, terobosan maksudnya tidak terarah tadi. Saudara Ferry, luar biasa. Kembali terjadi tendangan gawang. Tidak terarah, saudara-saudara, saudara Agen tadi. Kembali Lamone, luar biasa. Pemain si kecil mungil ini melewati. Masih Lamone, Christian Lamone, kerjasama dengan Adi di sana. Masih saudara Adi, kolaborasi dengan Igo. Membentur saja tadi, saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam. Saudara Ferry di sana. Sudah dilakukan nama yang dituju. Kembali ala Bintang KC menguasai bola, saudara Jul. Tidak terarah, saudara Jul. Sudah dilakukan bule. Kembali Bintang-Bintang ekspedisi menguasai bola, Rafiq. Umpan tarik ke Agil. Di sana ada saudara bule. Bersama dengan Ribun, luar biasa saudara Ribun. Masih Ribun mencari-cari kawan, tidak terarah, disapu bersih saja oleh saudara Setiawan. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Rafiq. Sudah dilakukan Makelele yang dituju. Luar biasa umpan tumit Makelele, tidak terarah. Berbahaya saudara-saudara. Luar biasa. Penjaga kawan keluar dari sarangnya. Apa yang terjadi? Salah satu penggawa Bintang KC tergeletak di sektor kanan di lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Igo yang dituju. Masih Igo. Masih Igo diapit dan dibayang-bayangi oleh dua pemain sekaligus. Rafiq membentur saja tadi, saudara-saudara. Kembali Neymar Junior kolaborasi dengan Makelele. Masih Makelele. Ini sama dengan Neymar Junior. Tidak terarah tadi, saudara Neymar Junior. Kembali di sana ada saudara Igo. Kerjasama dengan Adi maksudnya. Terlalu lemah tadi, saudara Igo. Kembali bule. Umpan lambung. Jatuh di sektor pertahanan Bintang KC. Dihenti saja oleh Setiawan. Masih Neymar Junior. Luar biasa. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Dwi. Kembali ala-ala Bintang ekspedisi menguasai bola. Saudara bule di sana. Masih bule. Mencari seri kawan bule, Rafiq. Umpan cinta segitiga dengan saudara Neymar. Luar biasa Neymar melewati dua pemain sekaligus. Umpan cuek tadi dari saudara Rafiq. Luar biasa. Tidak diberi ruang tadi oleh saudara Ferry, saudara-saudara. Kembali ala Bintang KC menguasai bola. Curi di sana. Saudara Jul umpan lambung Lamone maksudnya. Tidak terarah tadi, saudara-saudara. Di satu bersih dan dilakukan Dwi yang dituju. Terjadi perebutan bola utara, saudara Jul. Ini ada Christian Lamone. Masih Christian Lamone. Berbahaya, saudara-saudara. Tidak mampu melewati tadi. Saudara Lamone kembali anak-anak Bintang ekspedisi Makelele. Bukan merupakan sebuah pelanggaran nana. Kerjasama dengan Adi. Kembali ke Dwi, saudara-saudara. Masih saudara Dwi.
luar biasa, kolaborasi yang sempurna atau yang sederhana, umpan lambung tidak terarah bola-bola. Ya, di lapangan pertandingan Neymar Junior, kapten kesebelasan bintang ekspedisi kerjasama dengan Ripon Terba. Pelanggaran rupa-rupanya mati lele tadi. Ada sedikit sempat menyelamatkan gawangnya saudara-saudara. Kembali terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Ribut bersama dengan Neymar Junior di sana. Ada Rafi. Terlalu lama tadi saudara lagi kembali ada kita kasih. Lagi-lagi kandas saudara-saudara. Skema serangan balik yang bangun oleh anak-anak bintang kasih kandas. Kembali bintang ekspedisi saudara bule membentur saja tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak bintang ekspedisi sudah dilakukan ikhlas yang dituju. Dibayang-bayangnya oleh Lamone, luar biasa ikhlas. Kembali terjadi perebutan bola di sektor pertahanan bintang kaca saudara Dwi. Masih dipikir sesama dengan Lamone, tidak diberi ruang tadi oleh saudara ikhlas. Saudara Mana, tidak terarah kembali pakai lele, masih pakai lele. Mencoba melakukan penekanan di sektor kanan lapangan saudara pakai lele. Mencari-cari kawan, ribun yang dituju tidak diberi ruang oleh saudara Dwi, saudara-saudara. Kembali terjadi perebutan bola di sektor kanan lapangan Makelele. Dan penjuru rupa-rupanya saudara Neymar Junior sudah dilakukan Wanto yang dituju. Masih saudara Wanto. Wanto tendangan spektakuler saudara Wanto sudah dilakukan berbahaya. Tidak diberi ruang oleh Setiawan tadi. Kembali Lamone, anak-anak bintang kaca menguasai bola. Umpan lambung Lamone tidak terarah saudara-saudara. Sangat sulit ditembus oleh anak-anak bintang ekspedisi. Kembali saudara-saudara, umpan cinta segitiga anak-anak bintang ekspedisi Makelele. Wanto di sana, masih Wanto mencari ruang. Apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan tengah lapangan bulu kerjasama dengan saudara Ribun tidak diberi ruang tadi oleh saudara Adi. Kembali Neymar Junior di sana, masih Neymar Junior, luar biasa. Satu lemparan ke dalam Neymar Junior tidak terarah saudara-saudara. Kembali sana, terlalu lemah Makelele. Kembali Christian Ferry tidak terarah. Bule di sana, masih bule. Tidak diberi ruang saudara-saudara oleh Igo tadi, lemparan ke dalam tidak terarah saudara. Sentar bek tangguh yang dimiliki oleh bintang kaca. Kembali saudara Nana, luar biasa juli yang dituju. Kolaborasi sempurna dengan Nana. Masih Nana, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Di sana ada Rafi kesama dengan Neymar Junior. Ribu Ilas datang membantu. Ilas berbahaya, tidak terarah tadi. Disabu bersih oleh Christian Ferry. Kembali Jul, anak-anak bintang kaca mencoba melakukan serangan balik. Berbahaya saudara-saudara, tidak terarah Neymar Junior, tidak terarah Neymar Junior. Kembali Setiawan di sana. Berbahaya saudara-saudara, Lamone. Masih Lamone, masih Lamone. Sedikit gerakan dari skill-skill individu Lamone ini sangat merepotkan barisan pertahanan dari bintang ekspedisi, sehingga tendangan bebas dari jarak yang ideal ini kita lihat dan saksikan bersama-sama. 3 hingga 4 penggawa-penggawa bintang kaca sudah berada di area titik putih bintang ekspedisi. Adi di sana sudah dilakukan berbahaya. Terlalu lemah tapi saudara Lamone. Kembali Ilas di sana. Sudah dilakukan begitu saja oleh Makelele. Berbahaya saudara-saudara. Luar biasa penjaga gawang tangguh ini. Keluar dari sarangnya untuk mengamankan gawangnya. Kembali anak-anak bintang kaca saudara Jul di sana. Kolaborasi sempurna dengan Lamone. Berbahaya saudara-saudara. Sentuhan kaki kanan dari Lamone ini sangat memberikan ansaman dari kering ataupun paling pintu terakhir dari bintang ekspedisi. Kartu kuning. Tapi apa yang terjadi? Handball rupa-rupanya. Mana pendukungnya bintang ekspedisi? Mana pendukungnya bintang kaca?
saudara-saudara. Kita kembali ke lapangan pertandingan terjadi tendangan bebas untuk bintang ekspedisi. Luar biasa ketegangan di wajah-wajah manajer klub ini. Sagar Sitomorang memberikan bintang lambung. Ada Christian Seri di bayang-bayang di sana. Makelele, masih Makelele, umpan lambung berbahaya. Tidak ada kalah dituju saudara-saudara. Kembali terjadi perebutan bola udara di sektor tengah lapangan. Tentara Igor ekspedisi sudah dilakukan secara bule di sana. Masih bule kesama dengan Manto. Masih Manto. Manto umpan lambung maksudnya. Tetapi bola terlalu deras, tidak mampu dikejar oleh Makelele tadi. Kembali terjadi tendangan gawang untuk bintang KJ. Setiawan sudah dilakukan melambung tinggi. Di heading saja oleh saudara Rafiq. Rafiq maksudnya kembali Adit. Anak-anak bintang KJ, Nanang. Masih Nanang. Luar biasa, kerjasama dengan Jul. Di heading saja tadi, ada Adi. Christian Seri datang membantu. Kembali Igo. Mencoba melakukan penekanan sektor kanan lapangan Jul di sana. Saudara Jul luar biasa kerjasama dengan Adi. Berbahaya saudara. Di heading saja tadi oleh saudara Ilas. Kembali, saudara Seri datang membantu. Tidak terarah mana Ferry maksudnya. Oh, pelanggaran rupa-rupanya Neymar Junior. 2-1 rupa-rupanya. Luar biasa pergerakan Christian Ferry ini. Kembali terjadi tendangan bebas untuk anak-anak bintang KJ. Saudara Abi sudah dilakukan berbahaya. Oh, apa yang terjadi? Handsball rupa-rupanya tadi. Para Jul sangat jelas. Bola sektor kanan lapangan, lemparan ke dalam untuk bintang ekspedisi Neymar Junior yang dituju. Bersama dengan Vanto, kembali Neymar Junior. Makelele di sini. Makelele! Luar biasa. Tidak memberi ruang kepada penggawa-penggawa bintang ekspedisi saudara-saudara. Tendangan penjuru sudah dilakukan saudara Ribu. Berbahaya saudara-saudara, umpan lambung Makelele yang dituju. Masih Makelele, Makelele! Terlalu lama tadi saudara-saudara, saudara Manto. Kembali, ala-ala bintang KJ saudara Jul di sana. Masih saudara Jul. Saudara Ilas, kembali lagi-lagi tendangan penjuru untuk anak-anak bintang KJ. Sore hari ini sangat menghibur para penonton. Berbahaya, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali saudara Dwi, masih Dwi diapit oleh dua pemain sekaligus. Kita mampu melihat berbahaya. Berbahaya saudara Manto. Pelanggaran rupa-rupanya saudara Dwi. Luar biasa pergerakan untuk anak-anak bintang ekspedisi dari jarak yang sangat ideal. Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara, apakah bintang ekspedisi mampu mengubah keadaan ataupun kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas, ataukah sebaliknya saudara-saudara. Kita saksikan. Sudah dilakukan berbahaya. Terlalu lemah rupa-rupanya saudara Ribun. Kembali Agil umpan lambung di heading saja tadi. Oleh saudara Dwi. Kembali Jun. Tidak terarah saudara Jun. Agil di sana. Umpan terobosan. Kepada saudara Warto. Makelele yang dituju. Masih saudara Makelele di sini. Ada saudara Ribun. Masih Ribun. Ribun. Kesesama dengan Warto. Kuala presiden sempurna dari Ribun berbahaya. Disapu bersih saja oleh Setiawan. Gila! Tendangan spektakuler masih
dengan Bento Setara Juli tadi kembali mencoba menggempur betul-betul pertahanan Bintang Kece. Masih Setara Lanto tidak mampu melewati Saudara Setara. Kembali terjadi perebutan bola, disapu bersih saja oleh Saudara Abi. Kembali dari tentara ke dalam, sudah dilakukan Saudara Bule. Ribun cinta segitiga untuk hanya menendang angin tadi Saudara Lanto. Kembali Ilas di sini, luar biasa Saudara Ilas. Mencari-cari kawan Ilas, masih Ilas. Ilas bersama dengan Makelele. Makelele, Makelele, terlalu lama Makelele. Kembali kandang Saudara Setara. Selamat kali yang sempat dibangun oleh anak-anak Bintang Kece. Lemparin ke dalam Christian Ferry di sana. Masih Christian Ferry. Tidak terarah tadi Saudara Setara. Kembali terjadi perebutan bola, si terpeng oleh para pemain terjadi. Pelanggaran rupa-rupanya. Pelanggaran Kece sudah dilakukan. Tidak terarah tadi Saudara Adi. Kembali terarah mana? Kecembatan yang mikro. Tidak mampu melewati Saudara Rafiq masuknya kembali. Kuluran jermat tadi Saudara Adi. Kembali pulih kerjasama dengan Makelele. Masih Makelele. Tidak diberi ruang tadi oleh Saudara Setiawan. Saudara-saudara kembali hilang. Kembali spektakuler Saudara Ila. Saudara-saudara masih menyamping di sisi kiri gawang Bintang Kece. Kembali saudara-saudara, apa yang terjadi? Pelanggaran tadi. Rupa-rupanya Saudara Ilas tadi. Luar biasa pergerakan Lamone ini. Seringkali merepotkan barisan-barisan pertahanan dari Bintang Ekspedisi. Kembali tendangan bebas sudah dilakukan Saudara Dwi. Umpan lambung di sana, di heading saja berbahaya. Tendangan Saudara Christian Ferry. Bintang Kece menyusul bola Saudara Jun. Masih Saudara Jun. Terjadi perebutan bola, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Tidak terarah tadi Saudara Igo. Kembali Ilas. Masih Ilas. Mencoba melakukan penekanan sektor kiri lapangan Saudara Ilas. Tidak terarah tadi. Kembali Ilas. Masih terjadi kemenit panjang di dalam pertahanan Bintang Kece. Luar biasa. Gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh Bintang Ekspedisi ini sangat membuat barisan-barisan pertahanan Bintang Kece kelelahan saudara-saudara untuk menahan laju serangan demi serangan yang dibangun oleh Bintang-Bintang Ekspedisi. Luar biasa. Baiklah saudara-saudara, sangat memadati Stadion Gelora Desa Bolo pada sore hari ini. Panjang dari nasib yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Pertama kick off babak pertama telah usai dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Babak kedua akan segera kita saksikan saudara-saudara. Rupanjang diberikan, kini ada Makelele. Bintang Ekspedisi di sana ada Wanto. Dihalal saja tadi Saudara Adi kembali. Christian Lamone umpan tarik nanang di sana. Nampaknya pelanggaran. Dihadiahi langsung kartu kuning oleh sang wasit. Makelele melakukan pelanggaran terhadap Christian Lamone tadi. Tendangan bebas Satrio, pasang hitam langsung ke depan Saudara Berbahaya. Perebutan bola di sana, masih perebutan bola Saudara Berbahaya. Antanya handsball tadi Saudara Jun. Tekanan demi tekanan dilakukan kedua kubar Saudara ini. Kembali perebutan bola di heading saja Saudara Christian Ferry. Cara tak boleh dibayang-bayang Christian Lamone. Luar biasa, Nana, 1-2 Jun. Kurang cermat tadi Saudara Ina di sana kembali. Lagi di transpiti Ina di sana, luar biasa. Kelebar di sini, rubuh, masih rubuh. Oh, berusaha
yang terbawa sama Neymar. Lebar di sini ada. Kamas lagi apa yang terjadi? Nampaknya pelang handsball tadi sementara ribut. Sudah lakukan cara ada Manan. Masih narang kesalahan dengan Cristal Lomori. Masih bintang Gaje melakukan bangun serangan. Sini ada Cristal Ferry nomor 2. Bintang Gaje bermain. Yang katanya sempurna saudara Jeffrey. Sang penjaga kawan cukup tangguh. Sini ada Raffet. Masih bintang ekspedisi luar biasa. Otak hati mencari. Sini ada Ruben. Luar biasa ribut. Ada selagi apa yang terjadi. Sebuah gerakan tambahan sang kapten daripada tendangan bebas. Ribut di sini. Lagu eksekusi terang bebas untuk bintang ekspedisi. Sudah dilakukan saudara-saudara terlalu jauh dari Bali bintang Gaje Lamone di sana. Umpan terobos. Nanang kali ini dipatahkan saja tadi kembali bintang ekspedisi. Ekerene bersama yang rambut di sana berbahaya. Masih berebutan terus terus sabuk dari sisa dari Malaysia Anwar Bali. Luar biasa. Lagi-lagi kandas tadi saudara-saudara tidak diberi waktu sebenarnya agil tadi. Luar biasa. Jual beli serangan. Saja tadi Lamone. Luar biasa. Quanto di sana melakukan lempar ke dalam Neymar Junior. Luar biasa. Diantisipasi dengan bayi sang penjaga kawan bintang Gaje kembali jiwa di sini kita kaji bayi main terakhir jiwa apa terjadi tampaknya pelanggaran saudara-saudara dari Krista Ferry masih ribu di sana ribu masih jauh dari sasaran sebuah tendangan darah ribu Bali, Adit, kontrol bola cukup baik. Nana di sana, dibayang bagi saja masih. Boleh melebar di sana. Wanto kali ini luar biasa. Obat Yanti. Sebuah Obat Yanti melebar di sini. Ada. Sebuah percobaan lagi-lagi membentuk. Belum mampu melewati saudara-saudara kembali. Jual dari serangan. Lagi-lagi di sini ada Ju. Bintang Gaje dibayang bagi Boleh. Satu dua berbahaya. Ju melebar di sini. Ada set. Adit, umpan yang ada di Talamone di sana. Berbahaya. Dia bisa saudara-saudara belum mampu melewati barisan pertahanan tadi. Kembali ada Wanto di sana. Masih Wanto. Luar biasa mencoba mencari bola. Wanto masih bisa diantisipasi dengan baik. Neymar juga rosaknya. Lagi-lagi di sini ada Bule bintang ekspedisi. Masih Bule. Bukan jauh di depan sana ada Wanto. Terlalu keras. Tadi melebar di sana. Nanang kali ini mampu melewati apa yang terjadi. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Wasit. Pergantian pemain dari bintang ekspedisi. Saudara Ribun keluar masuk Mahdan. Ia nampaknya nomor punggung 11 saudara Ribun ditarik keluar sama manajernya diganti oleh Mahdan nomor punggung 99. Tendangan bebas kali ini. Dara Adi langsung saja saudara-saudara di hadis setelah boleh di sana ada Mahdan sentuhan pertama. Gaje luar biasa. Tendangan selagi setelah ilas kembali boleh di sana 1-2 saja. Neymar Junior masih Neymar Junior sang kaget. Umpan terbunyi berbahaya. Lebar sini ada Mahdan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Luar biasa. Sebuah serangan yang cukup terarah bintang ekspedisi dari sangat mengancam kawan daripada bintang Gaje masih berebutan bola di sana. Dia Lamone mampu melewati saudara Bule. Masih Lamone goyang Tito sepuas. Lagi-lagi Lamone. Luar biasa di api terbentuk. Mampu melewati saudara Manang. Kini ada Raffel. Masih Raffel. Luar biasa Raffel melewati saudara Lamone. Lagi-lagi Raffel. Raffel. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Sudah masih bisa ditutup oleh saudara Agil. Luar biasa kali ini ada Wanto. Masih Wanto. Tidak ekspedisi. Luar biasa melewati Wanto. Lagi-lagi diberi ruang saudara Manang. Masih berputar bola Wanto di sana. Terlalu dikuncor. Itu sama dengan mana? Dipotong saja saudara. Boleh tadi. Ya medis. Atap dan tidak kalah jayanya. Lakukan transfer pemain-pemain yang bertabur bintang ini. Iya kita kembali ke lapangan pertandingan di Anara Adi. Bayang bagi saja masih Adi di sana luar biasa. Adi bintang Gaje mencari lah. Crossing ke depan saudara-saudara berbahasa Krista Ferry. Berbahaya juga di sana. Hampir saja saudara-saudara luar biasa.
dan Kaje. Sementara Adi di sana melakukan tendangan penjuru. Kita saksikan sudah dilakukan ini satu lagi di sutra Madar. Masih Madar. Rosi saja saudara Ferry tadi kembali perebutan bola. Wawan di sana. Setiawan maksudnya kini ada Adi. Bintang Kaje di bayang Moise Madar. Masih Madar umpan tarik Rafael kali ini. Jauh ke depan sana ada Wanto maksudnya. Masih perebutan bola saudara. Bintang Ferry jauh ke depan. Juru berbahaya. Saudara dari sasaran kembali teman kawan sudah lakukan sini ada Michael Lele. Jadi saja Christian Ferry masih rebutan bola Michael Lele lagi di bayang-bayang kini ada Matar bintang ekspedisi. Oh 99 Rafael di sana umpan cuai dari ada 1-2 saja. Michael Lele lagi Michael Lele luar biasa diapi belum mampu lewati kini ada Nana kembali bintang Kaze. Kandas lagi sudah pulih kembali Michael Lele di sini luar biasa Michael Lele otak hati saja. Tanda saja dari Igor di sana masih rebutan bola saudara untuk Madar di sana ada Aji masih bintang seperti satu dan Neymar Junior sang kapten masih Neymar di bayang-bayang saja. Tanda sekali lagi saudara-saudara luar biasa Christian Lamone kembali jual beli serangan Lovato di sana 1-2 boleh kini ada Madar berbahaya Madar lagi jual tadi melebar saja Lovato di sana saudara-saudara masih membaca kini ada Ila masih bintang ekspedisi Ila di sana kembali dengan kawan kali ini sudah melakukan masih bintang bersih boleh di sana umpan terobong yang betul lagi berbahaya mampu melewati di api habis Michael Lele ini luar biasa serang ekspedisi ini luar biasa lagi luar biasa saudara-saudara tendangan penjuru Neymar Junior sudah dilakukan saudara-saudara berbahaya lagi di sana kawal habis saudara-saudara masih berbahaya. Lagi Madar lebar sana Neymar Junior sang kapten masih Neymar Junior berhati mampu lewati kandas lagi saudara-saudara masih di tang ekspedisi di sini ada Rafael masih Rafael mencari ruang Rafael terobos ada saudara-saudara kandas lagi Christian Ferry masih Madar di sana lagi diubah terobos saudara-saudara masih berputar bola di sana ada bule di kawal habis di Ronana di satu saja masih luar biasa saudara-saudara berbahaya lagi di sana kembali apa yang terjadi kita diberus terakhir kembali Madar kali ini bintang ekspedisi luar biasa melebar di sini ada Michael Lele lagi di Michael Lele mencari umpan jauh ke depan kandas lagi oleh Setiawan luar biasa serangan balik Rafael di sana berbahaya Rafael di bayu yang teracut kembali Madar di sini tentu sudah Madar melebar sana hilang sekali ini saudara-saudara masih hilang luar biasa hilang umpan terobos boleh masih bintang ekspedisi Madar kali umpan yang terjadi di sana jadi saudara-saudara tidak diberi ruang oleh Setiawan tadi. Kembali Neymar Junior, Neymar di sini percobaan masih membentur saudara-saudara. Sebuah percobaan keras lewat kaki kiri Michael Lele tadi membentur Adi tadi. Lagi-lagi sang kapten di sana Neymar Junior melakukan tendangan penjuru. Kita saksikan saudara-saudara mampu untuk merubah skor. Tendangan penjuru sudah dilakukan berbahaya. Bola, 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 bola
Hanya mengenai Mister Gawang dari kaki Neymar Junior tadi kembali. Tenang kawan sedang melakukan Hedi Balmata di sana. Kali ini masih berebutan bola Rafael. Dibayang bagaimana apa yang terjadi? Pelanggaran saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nampaknya. Iya, kedua pemain sama-sama tergeletak di lapangan. Sama-sama laku. Panggung di Bilenia luar biasa, sama-sama heboh, sama-sama meriah melakukan berikan supporter kepada para penggemarnya saudara-saudara. Bintang Kaca langsung ke depan saudara-saudara, berbahaya dihenti saja, masih sama memarah di bawah dari Inggris. Christian Lamone umpan Tommy tadi saudara-saudara berbahaya. Lagi-lagi saudara akhir sang bentang pertahanan yang cukup tangguh ini kembali naik majunya melebar di sana. Lagi-lagi dibuang saja, lemparan ke dalam kembali kali ini untuk bintang ekspedisi saudara Rafael di sana. Sudah lakukan sini, ada bule, kontrol tata sempurna, masih bule, lagi-lagi bule dibayang bagi Cuk. Lagi ada di sana, hey, terlalu terburu-buru saudara Madak, kena serang balik ikut, satu dua saja. Kandas lagi saudara-saudara, kembali bule di sini, umpat rombong Makelele, 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 luar biasa, Makelele, sebuah skill individu pendek saja ada. Bule di sini melebar di sana Adam. Ilas kali ini masih pintas berisi. Ilas lagi umpan melebar di sini ada bule. Umpan terobos 1-2 saja. Michael Lele. Ada lagi saudara-saudara sebuah tendangan spektakuler. Main saudara bule. Tidak ada kawan yang dituju di sana saudara-saudara. Apa yang terjadi? Lampu untuk merubah skor saudara-saudara. Hati di sini. Neymar Junior melakukan pagar peti sudah dilakukan berbahaya. Ini saja saudara Mata masih berbuka bola terjadi. Biarkan begitu saja sang penjaga kawan tangguh ini. Saudara Jesse tadi hanya melahirkan tendangan kawan saja. Agil di sana sudah dilakukan jauh ke depan. Masih perebutan bola. Nana kali ini bintang kaca masih Nana. Melewati bule Nana masih Nana. Lepo saja berbahaya. Kandas lagi terlalu terburu-buru tadi kembali serangan balik anak-anak pintas di sini sana lagi dan waktu serangan lagi di Agil mencari ruang masih Agil umpan terobos saja di sini ada Wato pintas di sini Wato lagi Wato karena saudara-saudara Abi saudara-saudara kembali ada Ila di sana masih bintang kaca mencoba menggempur Ila sekali ini melebar di sini ada Madan masih Madan bintang ekspedisi pendek saja Makelele lagi-lagi tidak diberi ruang kembali serangan balik saudara-saudara kini ada Nana melebar masih Nana goyang Tito saja Nana umpan yang tersendal sudah berbahaya sang penjaga kawan keluar dari sarangnya mengamankan kawannya luar biasa derajat finish penjaga kawan tangguh memiliki bintang ekspedisi kini ada Madan masih bintang ekspedisi Madan kali ini Madan luar biasa pendek saja bulu bersama cukup apik Madan masih Madan melebar di sana ada Ilas bintang ekspedisi menggempur habis saudara-saudara masih Ilas cukup tenang Ilas goyang Tito 1-2 Neymar Junior Sakabe Neymar satu-dua saja bule di sana. Sebuah tendangan spekulasi. Lagi-lagi luar biasa. Mali ikut sorong di sana. Kandas lagi Neymar Junior. Rumah oh. Atau di sana. Masih Rato. Sebuah Hasil pergantian pemain. Nanang keluar. Masuk. Nomor punggung 10 ya. Dari bintang kaca ya, nampaknya. Bola nomor 3 sudah kelihatan. Teman-teman atau oh, diganti saudara Beden. Bali hilang di sana Hedi Pal. Ini ada set Adit. Masih tidak terkawal Ju di sana. Luar biasa Ju. Kali ini banyak maestro Ilas. Masih Ju bintang kaca berbahaya. Ju crossing. Apa yang terjadi saudara-saudara?
mampu tadi dimanfaatkan dengan baik sebuah kerasi yang sangat terukur kembali perebutan bola. Fanto di sini umpan jauh, tidak ada kawan yang dituju. Di sana ada Dwi Kuncoro, bintang kaca. Masih Dwi Kuncoro, 1-2 saja. Adik kali ini Adik kita yang bintang Neymar Junior. Masih Neymar Junior di sana mengangguk. Serangan di sisi ini lapangan Neymar Junior. Crossing datar terbaik. Ini saja lagi-lagi terbaik. Pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Terlalu tinggi mengangkat kaki tadi. Secara Adik saudara Dwi Kuncoro rupa-rupanya luar biasa memimpin pertandingan pada sore hari ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini tendangan bebas bintang ekspedisi. Di sana ada tiga penggawa-penggawa bintang ekspedisi yang acak-acak melakukan eksekusi tendangan bebas. Siapakah yang dituju? Kita saksikan bersama-sama. Apakah Wanto, Madar? Kita saksikan saudara-saudara lewat tendangan bebas. Nampaknya Wanto Madar sudah lakukan. Sudah dilakukan. Masih perebutan bola. Rafael Hedi saja mandang kali ini. Bintang KC jangan ada pilih. Lagi di umpan terobos Neymar Junior. Masih Neymar Junior. Neymar. Lagi di Neymar Junior. Bayang-bayang saja di Kuncoro tadi. Masih di Kuncoro. Anak-anak bintang KC melebar di sana. Christian Lamone. Masih Christian Lamone. Luar biasa. Otak hati saja pendek saja di sini. Ada Igo. Masih Igo. Bintang KC melebar sini. Ada Jun. Lagi-lagi Jun. Lagi-lagi di bayang istri Rafael. Umpan tadi di sini. Ada Adi. Luar biasa. Umpan LDR berbahaya. Luar biasa. Jatuh tepat di pelukan mesra sang penjaga gawang ini. Sudah dilakukan di sini. Ada Rafael Pita ekspedisi pendek saja di. Luar biasa Wanto. Masih Wanto. Pendek saja Wanto melebar di sana. Ada bule. Apa yang terjadi? Belum mampu melewati tadi. Berbahaya. Kembali perebutan bola Rafael. Lagi-lagi perebutan bola cukup. Aduh. Makelele di sana. Makelele lagi-lagi. Makelele. Pelanggaran lagi-lagi. Yang dilakukan kali ini saudara Igo. Diperuntungkan tendangan bebas untuk bintang ekspedisi. Tendangan bebas di sana ada Madang. Ancang-ancang ataukah ikhlas. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan bebas kali ini mampukah untuk merubah skor. Tendangan bebas ikhlas. Datar saja saudara-saudara. Dibiarkan begitu saja. Balik dengan gawang kali ini. Setiawan di sana bintang KJ sudah dilakukan di sini. Ada Julian di tujuh. Peluit panjang dibunyikan kick off. Babak kedua sudah berakhir. Di mana skor masih imbang 0-0. Akan dilanjutkan lewat adu penalti untuk merebutkan tiket final. Kita saksikan lewat adu penalti. Siapakah yang lolos untuk merebutkan tiket final? Apakah bintang ekspedisi ataukah bintang KJ? Kita saksikan perang dua bintang ini. Siapakah yang lolos rebut tiket final? Yang make up akan serahkan kembali kepada ketua panitia. Pemenang pertama dari bintang KJ. Masuk. Masuk. Saudara Irman, nomor 7. Salah satu kapten dari kesebelasan ekspedisi. Kedua dari bintang KJ. Masuk.
Masuk. Dari bintang kajet, Dede. Nomor 10. Kita masuk. Saudara tenda ketiga. Sama-sama dua. Makulele. Apakah mampu